Ya. Kenapa kok ada itu dan apa sih itu Ya. Malang Health Tourism itu? Jadi permulaannya adalah pada waktu kami membidani Rumah Sakit Persada, COVID terjadi dan di tahun 2022 mulai reda dan mulai kami semua berpikir what's next untuk bisnis kesehatan terutama di Persada. Dari sudut pandang kami sebagai pemilik usaha, bagaimana mengekspansi usaha dan mendiversifikasi pelayanan dan memperbaiki layanan. Salah satunya yang kami temukan adalah kami tidak boleh, kami harus mulai melayani masyarakat yang di luar Kota Malang untuk berekspansi. Artinya ada cita-cita kita ingin lebih didengar di luar Kota Malang dan Jawa Timur awalnya dan mungkin nasional. Nah, kami sadar bahwa kami rumah sakit baru belum 10 tahun pada waktu itu dan banyak yang harus kami benahi. Nah, kemudian kami melihat ada sebuah peluang yang disampaikan oleh Presiden Jokowi waktu itu, yaitu beliau menyampaikan mengkritik kenapa ternyata setelah COVID ini kita pelajari ternyata banyak sekali jumlah masyarakat Indonesia yang berobat ke Singapura, Penang, ataupun Thailand. Dan itu cukup besar sekali, ada 160 triliun setahun perkiraan spending masyarakat Indonesia di luar negeri. Itu ketrek ide nah, datanya itu. Sehingga mulailah pemerintah pusat membedah kenapa, apa yang terjadi. Nah, ternyata mulai terkuak sebuah apa ya, fakta yang selama ini mungkin dunia kesehatan menganggap itu biasa. Jadi bahwa dokter itu sangat powerful, pasien itu harus tunggu, jadi lebih tidak service oriented, tapi lebih ke public service aja gitu. Nah, itu yang membuat para upper class itu mencari opsi lain ke luar negeri. Itu yang ditemukan. Untuk pelayanan yang untuk lebih pelayanan baik. Yang baik. Trust issue juga nggak sih, Pak? Trust issue, itu trust issue daripada upper class ya. Jadi, oh, upper class. Dokter tulisannya dianggap lebih memberikan diagnosa yang lebih tepat atau obatnya lebih manjur, terus kemudian tidak ada antrian dan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, ini cukup mengguncang dunia kesehatan dan saya rasa ini suatu kesempatan. Nah, kemudian pemerintah pusat menciptakan payung namanya Indonesia Health Tourism. Oh, itu nah, Indonesia Health Tourism ya? Ya, itu digawangi oleh Kementerian Pariwisata, yaitu yang saat ini dan saat itu adalah dipimpin oleh Pak Menteri Sandiaga Uno, which is senior saya di HIPMI. Oh iya, oh iya. Nah, kemudian saya mulai bertanya ke beliau, apa ini health tourism ini, apa program pemerintah? Saya tahu waktu itu sudah ada Bali dan Medan, kalau nggak salah. Sehingga saya mau bertanya, kenapa kok Malang nggak bisa? Bagaimana cara supaya Malang bisa menjadi sebuah destinasi wisata kesehatan? Dan saya diberi pintu seluas-luasnya pada beliau, boleh, asalkan yang ngurus Anda, tapi jangan menjabat di Rumah Sakit Persada gitu supaya netral gitu. Oh gitu ya, Pak. Iya, jadi ya itu biar akhirnya independen ya. Ya, jadi ada intervensi supaya ya, apa tidak terlihat apa ya, duduk di satu kepentingan. Iya, ya, tidak ada konflik of interest yang ada gitu. Nah, jadi saya mulai duduk di mulai membentuk board sesuai arahan Pak Menteri. Saya pelajari apa itu well tourism dan kemudian pengurusan seperti apa dan tanggal 16 April 2023 kepengurusan disahkan oleh Menteri Sandiaga Uno dan dihadiri oleh Wali Kota dan perwakilan dari Gubernur. Nah, di situ dihadiri oleh Civitas Akademika Fakultas Kedokteran, kemudian juga dihadiri oleh Rumah Sakit-Rumah Sakit Persi, dihadiri oleh ID ya, dan beberapa apa stakeholder yang lain, hotel dan seterusnya. Apa itu health tourism, Mas Fahmi? Ya, ini adalah sebuah upaya bagaimana kita itu menciptakan sebuah kawasan menjadi pilihan untuk berwisata kesehatan. Jadi wisata kesehatan itu apa? Ada dua yang disebutkan dalam definisinya Kementerian Pariwisata, yaitu medical tourism dan juga wellness tourism. Medical tourism adalah sebuah wisata atau kunjungan datang ke suatu daerah atau tempat untuk berobat atau berkonsultasi dengan medis. Jadi dengan dokter, dengan rumah sakit, melakukan operasi ataupun rehabilitasi. Jadi dia datang seperti kita datang ke Penang, seperti kita datang ke Singapura, itu adalah namanya medical tourism.
Nah, wellness tourism adalah sesuatu yang lebih di-highlight oleh Kementerian Pariwisata, yaitu ada kegiatan yang dilakukan sebelum kita jatuh sakit. Oh, jadi promotif. Istilah. Promotif, preventif. Ya. Jadi hal-hal yang berbau dengan yoga, ya, olahraga, pola hidup sehat lah. Pola hidup sehat, makan, healing atau apapun healing, itu, tamasya dengan berbagai kegiatan kesehatan, itu adalah scope atau lingkup yang didefinisikan oleh Kementerian Pariwisata sebagai wellness tourism. Dan ini ternyata ada asosiasinya di internasional dengan Global Wellness Institute kalau nggak salah. Dan disampaikan bahwa memang sebenarnya industri wellness itu jauh lebih besar daripada medical tourism. Ya, karena menyentuh seluruh ini, elemen kan, betul. Seluruh elemen masyarakat kan Pak. Betul, ya? Dan seharusnya semua masyarakat terlibat atau punya engagement dengan wellness tourism, karena olahraga, makan sehat, dan seterusnya. Yang which is memang di Indonesia belum menjadi budaya. Kita kan rokok itu hal yang biasa, tidur malam hal yang biasa, minum-minuman manis hal yang biasa, apalagi ya obesitas itu hal yang biasa. Jadi setelah COVID justru health tourism ini jadi punya tempat yang lebih penting sekarang, karena orang ingin mencegah. Mulai aware ya, orang-orang mulai aware dengan isu kesehatan itu. Betul. Betul sekali. Nah, jadi dari situ mulailah bergulir pemikiran bahwa ternyata sebuah penciptaan ekosistem wisata kesehatan bisa berdampak, harusnya berdampak pada ekonomi lokal. Nah, jadi akhirnya ada sebuah peningkatan value wisata ke suatu daerah dengan tujuan yang berbeda-beda. Which is, dalam hal ini misalnya yoga, saya pengen yoga di Malang, di alam yang terbuka, yang terbuka udaranya dengan segar, hijau, udara segar, dan punya pendamping para medis yang cukup berkompeten di situ gitu. Jadi ini sebenarnya Malang cocok banget. Nah, apa yang saya lakukan dengan Malang Health Tourism sekarang adalah seperti menata sebuah puzzle. Sebetulnya beliau-beliau ini, para pelaku-pelaku ini ada, sudah ada. Cuman tidak cuman tidak pernah dalam satu wadah. Tidak pernah dalam satu wadah, tidak pernah bekerja sama. Tidak pernah berkolaborasi bersama. Hotel nggak pernah berpikir apa itu wellness atau medical tourism. Bekerja sama rumah sakit tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Atau rekreasi bekerja sama dengan instruktur yoga misalnya, gitu nggak pernah terpikirkan. Jadi tugas saya adalah bagaimana beliau-beliau semua ini saling bekerja sama, dan ada perusahaan agen untuk menjual paket-paket wellness tourism atau paket-paket medical tourism kepada masyarakat, baik itu di lokal maupun luar negeri. Sampai dengan saat ini apa yang sudah dilakukan sama Parintia dengan Malang Health Tourism? Ya, pertama-tama punya kepengurusan atau pembentukan Malang Health Tourism terjadi di 16 April 2023, itu hal yang pertama oleh Menteri. Menteri Sandiaga Uno. Kesini Pak waktu itu? Beliau hadir. Oh iya, iya. Beliau hadir dan melantik kami semua waktu itu. Oh iya. Dan kemudian di situ terbentuklah board, artinya itu semua elemen ada di situ, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sama pemerintah kota. Dinas kesehatan, dinas pariwisata, semua ada di situ. Dan rektor, direktur rumah sakit, GM hotel, semua ada di situ. Dokter juga ada di situ semua. Banyak stakeholder ya Pak? Iya, semua ada di situ semua. Ada di situ semua. Nah, yang kemudian yang sudah dilakukan adalah kita sudah berhasil menelurkan atau menghasilkan 5 rumah sakit di Malang, rumah sakit kelas B yang tersertifikasi oleh PMK 76 untuk sertifikasi wisata medik dari Kementerian Kesehatan. Itu Kementerian produk regulasi sudah lama sebenarnya, 2015, yaitu bagaimana sebuah rumah sakit itu layak untuk melayani medical tourism. Ya, wisata medis. Harus punya layanan unggulan, SDM harus begini, begitu, dan punya alur yang baik dan seterusnya. Sehingga pasien yang masuk ke situ nyaman. Sudah tersandar. Iya, iya. Nah, 5 rumah sakit di Indonesia, 5 rumah sakit di Malang sudah tersertifikasi. Dan itu adalah 5 terakhir dari 20 total senasional. Jadi kita cukup unik. Jadi Surabaya belum ada, Jogja belum ada, Bandung ada ya, Semarang belum ada. Dan kota-kota lain. Malang udah 5 Pak ya? Malang sudah. Itu requirement-nya required. Jadi kita ada cukup tinggi. Jadi Kementerian Kesehatan minta sudah punya layanan unggulan,
komitmen untuk mengembangkan layanan medical tourism. Terus kita di visit oleh Kementerian Kesehatan, lihat dokter-dokternya, layanan unggulannya, alurnya seperti apa, fasilitas dan teknologi yang ada seperti apa. Itu sudah terstandarisasi semua dan sudah dapat surat sertifikasi itu yang terdatangkan oleh Dirjen Kementerian Kesehatan. Jadi kita cukup bangga untuk itu. Okay. Ya, jadi tahun 2023 kita selesaikan itu 2023, dan sekarang kita coba menginfluence ke Jogja ya, untuk melakukan hal yang sama. Yeah. Awalnya sebetulnya berasal dari keinginan kami sebagai Rumah Sakit Persada Hospital yang ingin mencari cara untuk bisa mengakses pasar luar Kota Malang. Oh iya, itu background-nya. Jadi karena kita ingin mengekspansi, kami sudah pernah juga mencoba mempromosikan rumah sakit seorang diri, tidak terlalu efektif. Okay. Jadi yang kita butuhkan adalah ternyata waktu orang bilang ya, penting banget kolaborasi, ini dia. Jadi in order to grow, kita itu harus kolaborasi. Yeah. Jadi pada saat itu saya mengajukan diri untuk bagaimana Malang bisa menjadi Malang Health Tourism ke Pak Menteri dan di-approve dan diresmikan. Nah, dari situlah Mas Fahmi baru kita belajar apa ini. Iya, iya, iya. Pada saat saya kan cuma ingin mempromosikan medical tourism. Awal-awalnya, ya kan? Kemudian saya mulai belajar apa ini wellness. Iya, iya, iya. Apa ini wellness? Saya nggak pernah tahu karena tidak pernah dilakukan in specific di rumah sakit. Iya. Kita melakukan rehabilitasi saja, tapi kita tidak jarang sekali melakukan hal-hal kegiatan layanan promotif, kecuali medical check up. Oh, itu ya. Iya. Jadi saya belajar betul apa ini wellness. Oh, ternyata wellness adalah kegiatan-kegiatan sehari-hari yang seharusnya kita lakukan supaya kita tetap menjaga kualitas hidup kita. Nggak lama kemudian kan Kementerian Kesehatan atau melalui Menteri Kesehatan Pak Budi bilang bahwa sebaik-baiknya kita sebaiknya menjaga kesehatan daripada mengobati. Ya, iya, betul. Sebaiknya kita mencegah daripada kita mengobati. Betul. Dan itu sudah jadi kayak core value-nya Kementerian Kesehatan. Jadi nyambung sekali gitu. Jadi saya mulai belajar dari situ apa itu wellness. Iya, iya. Jadi saya mulai mendalami dunia promotif. Iya. Saya mulai mendalami dunia kesehatan masyarakat, saya mulai mendalami dunia screening kesehatan. Screening kesehatan. Dan di situ saya mulai melihat, wow, ini suatu habit yang baru yang tampaknya masyarakat Indonesia itu belum terbiasa. Mm-hmm. Ya kan? Kita tuh biasanya kan aktif, sibuk gitu ya. Nggak pernah mau spare time untuk olahraga, nggak mau memperkaya wawasan kita tentang gula yang berlebihan, lemak yang berlebihan, dan bagaimana mengolah tubuh kita supaya tetap sehat. Dan lebih jauh lagi kualitas hidup itu lama-lama menjadi hal yang penting setelah kita menghadapi COVID yang lalu kan. Iya, iya. Mulai banyak yang aware lah. Nah, jadi saya melihat, wah ini Malang punya fisik alam yang sangat menunjang, dingin dan banyak hijau-hijau yang bisa kita lakukan di situ. Ini cocok banget untuk bisa menyediakan kepada masyarakat Indonesia yang lain atau bahkan luar negeri yang hektik dengan kemacetan dan stres yang tinggi untuk mereka bisa get away ke ke Malang gitu. Itu sih awalnya. Iya, iya. Nah, Pak Ardantia kan berangkatnya kan dari kesehatan. Saya mau nanya ya, apakah Pak Ardantia meyakini kalau kesehatan yang itu sumbernya dari pola hidup ya, yang tadi kita bicarakan, itu berpengaruh kepada kualitas pikirannya orang atau kualitas jiwanya orang? Saya percaya itu sangat berpengaruh. Pengaruh, Pak, ya. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah pikirannya orang dan jiwanya orang, kualitas kesehatan mental maksudnya, itu berpengaruh kepada produktivitasnya orang? Sangat berpengaruh. Berpengaruh signifikan, Pak, ya. Iya. Dan apakah kontribusi atau produktivitas suatu orang atau komunitas atau warga Malang misalkan itu berpengaruh kepada tingkat perekonomiannya wilayah tersebut? Iya, saya juga sepakat bahwa itu akan berdampak pada ekonomi. Iya. Ya, jadi bagaimana dunia kesehatan atau wellness ini bisa berdampak pada aspek-aspek lain dalam kehidupan itu salah satunya adalah aspek ekonomi. Iya. Jadi pertama
aspek kesehatan ini akan relate terhadap kualitas hidup yang baik bagi semua orang. Semua orang. Ya, maka itu tadi Mas Fahmi sudah menyampaikan dengan baik bahwa maka orang tersebut akan bisa secara optimal menjadi seorang manusia yang produktif. Produktif. Ya. Apabila dia sehat, maka kualitas perekonomian juga akan naik. Yeah. Ya. Selain itu juga memang bisa juga dilihat dari sisi turismnya. Turism. Ya. Dengan Malang sebagai kota yang selama ini dianggap kota wisata, tapi belum ada desain-desain yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang, wisata apa saja yang mau diciptakan kuat dan dipromosikan. Ya, ya. Nah, Malang Health Tourism dalam hal ini inisiasinya adalah ingin mengusulkan atau membawa tema bahwa wisata untuk tujuan kesehatan atau wellness ke Malang atau medik itu bisa diangkat. Ya, jadi itu akan berdampak pada ekonomi di kota Malang sendiri. Terlepas masyarakat yang sehat akan bisa produktif, bisa berdampak ekonomi, tapi juga sebagai pariwisata dia adalah pariwisata destinasi pariwisata kesehatan yang cukup bisa diandalkan, punya apa dokter-dokter yang sangat ahli dan kompeten, tapi juga alamnya yang juga mendukung dengan kegiatan wellnessnya. Iya, jadi dua sisi Pak, dari sisi turismnya dapat, jadi kita bisa nge-track orang, gitu kan, punya istilahnya added value lah, gitu kan, ketika orang datang ke Malang itu punya new experience yang dia tidak temui mungkin di kota wisata yang lain gitu. Dan sisi yang paling fundamentalnya adalah kinerja dari masyarakat itu sendiri. Memang tidak berpengaruh secara langsung dari kesehatan dan ekonomi itu ada runtutannya. Tapi saya meyakini itu adalah sesuatu hal yang signifikan gitu. Ketika hulunya baik, maka hilirnya juga terpengaruh sangat signifikan gitu. Sepakat. Seperti itu lah ya. Menarik, menarik. Nah, ini Pak Lente ini harusnya cocoknya jadi wali kota nih. Saya itu kaget ya. Nggak lama kita setelah ketemu, yang awal, yang pertama, yang kedua ya. Kedua kayaknya. Saya tuh mulai banyak tuh. Lah, banyak fotonya Pak Lente. Di jalan-jalan ya. Aduh, aduh ini. Bukan orang sembarangan ternyata. Namanya. Ya, ya. Berikhtiar. Ikhtiar ya. Untuk yang kebaikan. Ada, saya pernah tanya, Pak. Aneh Pak, ya nyalon ya. Ya, we'll try lah. Kita coba lah. Guys. Jawabannya humble juga. Nah, kalau fundamentalnya sangat baik ya, maksudnya dasar pemikiran untuk Malang Health Tourism ini baik banget dari pembicaraan kita tadi. Movement apa Pak yang mau dilakukan Pak setelah ini Pak? Problematik Malang ini sebetulnya di sumber daya manusia. Yang lebih konkret. Dan lainnya mungkin ya banyak program-program lagi ya Mas, ya misalnya contoh kita ini kan kota pendidikan katanya, nah itu tapi masih banyak 30 ribuan pengangguran terbuka di kita ini karena karena belum terserap oleh dunia industri. Jadi ada gap skills yang kita harus jawab di situ. Dan saya rencana akan melakukan beberapa kegiatan job fair dan apa pendampingan untuk mahasiswa-mahasiswa yang atau fresh graduates yang memang ingin menyiapkan diri untuk melamar pekerjaan. Ya itu. Ya, beberapa program-program seperti itu, UMKM juga dan lain sebagainya. Bedah ya itulah Kota Malang, kota kecil, kota kampung halaman dan masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Iya, iya. Dan harapannya Pak Ardantia itu impact-nya itu sampai mana sih Malang Health Tourism ini? Ya. Saya sangat berharap Malang Health Tourism ini bisa dijadikan sebuah motor perekonomian baru buat Kota Malang. Di mana ada added value yang tercipta, ada kolaborasi dunia kesehatan medis dan juga dunia wellness dan juga tourism di dalamnya. Jadi ini kita harus kolaborasi. Dengan kolaborasi kita akan menciptakan sebuah added values yang menarik orang untuk datang ke kita, menarik datang ke Kota Malang. Mereka akan datang ke kita, menginap di kita dan berbelanja dan ya akan melakukan spending di Kota Malang secara rutin. Jadi kita harus kerjasama nih untuk menyediakan kepada dunia bahwa kita ini ada program-program wellness atau kesehatan ini di Kota Malang.
saya sangat berharap ini bisa jadi motor ekonomi prioritas buat di Kota Malang. Kolaborasi bisa tercipta dan kita tidak lagi dilihat sebagai second city, tapi kita sebagai salah satu kota kunci untuk di nasional, bahwa kalau ke Malang harus ke sini, harus ngapain ini, ngapain itu, saya harus ke Malang. Ada gitu. Attraction ya. Ada attraction, ada atau apa tujuan tertentu yang memang dia cari sih. Selain hanya ingin melihat Gunung Bromo gitu ya. Gunung Bromo. Ya, jadi di Bromo mau ngapain misalnya, mau yoga boleh gitu. Atau datang ke rumah sakit untuk medical check up sambil jalan-jalan juga boleh. Saya juga. Iya, ada paket-paketnya gitu. Ya, jadi apa Malang jadikan sebuah pilihan yang dipertimbangkan oleh turis. Oh iya, iya. Kenapa kok masyarakat Malang harus antusias menyambut Malang Health Tourism? Karena dengan Malang Health Tourism buat masyarakat Kota Malang, artinya itu akan membuka lapangan kerja baru. Ya, seperti Bali kan, itu signifikan banget ya Pak, dari kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Mungkin akan banyak ada para instruktur-instruktur yoga profesional yang baru di Kota Malang. Oke. Akan banyak perawat-perawat profesional dengan bisa berbahasa Inggris di Kota Malang. Dokter-dokter subspesialis ahli akan dengan senang hati untuk masuk Kota Malang dan taruh SIP di kita. Banyak investasi masuk di hotel-hotel baru bintang 5 dan 4 di Kota Malang, sehingga banyak menyedot lapangan kerja gitu ya. Jadi dampak-dampak trickle effect itulah sebenarnya yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan dapat dukungan nih dari masyarakat Kota Malang. Luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin sekian dulu obrolan kita hari ini dengan Pak Ardantia. Kalau mau info lebih lanjut tentang Pak Ardantia, bisa follow di mana Pak? Saya lihat ada IG, IG-nya ada dua malah ya. IG ada YouTube juga kan Pak ya? Ada YouTube. Itu di mana Pak channelnya Pak? Bisa follow IG saya di ardansyahreza_official. Juga bisa follow IG Malang Health Tourism @malanghealthtourism. Kalau IG saya TikTok juga ada. Oh, TikTok ada juga ya? Ardantias. Ada juga YouTube Ardantias Syahreza. Oke. Okay. Oke, terima kasih Pak Dantia atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Pak Dantia masih disempatkan ngobrol ya, karena orangnya humble banget, jadi masih mau nerima orang untuk ya ngobrol setelah sharing gini Pak ya. Terima kasih Mas Fahmi. Oke, terima kasih Pak Dantia, sampai jumpa Thank you, Mas Fahmi. Kesempatan selanjutnya. Terima kasih.